tapi ada dibuka jenderal, makanya aku ngomongin nyentil itu Pak Sambu. Itu anak gua sendiri di dibunuh. Udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia ini hukum apa yang saya itu menegak hukum. Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri ikut angkat bicara terkait hukuman Verdi Sambo. Megawati merasa heran lantaran hukuman Verdi Sambo bisa dikurangin dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Presiden kelima Republik Indonesia itu sampai berpikir seperti apa hukum di Indonesia saat ini. Dengan tegas Megawati mengatakan tak sepatutnya seorang jenderal membunuh anak buah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang tingkat apa tuh namanya pokoknya pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati masuk ke MA. Kok pengurangan hukuman? Bagi saya menghormati mahkamah yang namanya agung. Saya menghormati mahkamah konstitusi yang meskipun itu pun saya yang buat. Yang ini saya ini sebagai presiden banyak loh buat ini apa itu lembaga-lembaga sampai untuk konstitusi, karena saya pikir itu mahkamah konstitusi. Saya bilang sama Pak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum loh, hati-hati jangan main-main. Kenapa? Nah setelah itu mau kemana? Siapa mau ngadu? Hah? Rakyat kecil mau ngadu? Gak bisa. Nah, seperti itu. Lo kok bisa lo dikasih apa namanya, pengurangan hukuman? Lo saya tuh sampai mikir gini, anak orang udah meninggal,